Bertemu lagi di channel YouTube Azula Wolfia Grobokan. Halo teman-teman, ini saya akan berbagi memanfaatkan barang yang sudah rusak dimanfaatkan pula buat kolam Wolfia. Nah, seperti ini guys, kolam dari Bokolkas ini, kolamnya sangat praktis sekali. Kita tinggal nempel yang bolong bekas baut-baut itu dengan lem bakar. Kalau dikira sudah tidak ada yang bolong, langsung kita kasih air, kita kasih kompos, ditabur tanaman wolfianya. Ya, ini sangat praktis sekali guys. Ya, ini bisa ditempatkan di mana saja asalkan kena matahari 50%. Lalu diberi tutup di atas kolam box Wolfia, tapi diberi kerongkaan supaya oksigen bisa masuk ke dalam kolam Wolfia. Dan tujuan tutup agar Wolfia ini aman dari air hujan, biar tanaman Wolfianya tidak keluar dari kolam akibat tekanan air hujan.